Nah, ini punya Pario, Bro. Diberisikin CBR. Pario dikeber CBR. Del, del, mau diapain, Del? Pulang. Kenapa dibobok diulang-ulang, Bro? Ntar dulu, hidupin. Wah, lo. Coba hidupin. Kenapa mana orang? Kenapa, Bro? Kenapa dibobok diulang-ulang? Nggak apa-apa, kayak kurang bagus ya bobokannya. Oh, kurang bagus bobokannya. Gue dengerin dulu suaranya ya. Ya, gue hidupin dulu. Pinjam kontaknya dong. Mana kontaknya? Iya, asik dipinjemin kuncinya. SNK BPKB mana? SNK BPKB? Ujung, gak dikasih, Bro. Medit ya, Bro. Nah, ini, Bro, ya. Suaranya kayak gini, Bro. Ini mau dibikin gimana suaranya? Adem. Suaranya. Emang di rumah nggak ada kulkas apa? Ada sih. Ntar dulu jangan dimatiin ujung kuil. Setu, buru-buru banget. Kayaknya bensinnya ngeres ini. Coba hidup. Periksa, Bro. Bensinnya ada kakak. Daripada gua kasih. Wah, bener, Bro. Wah, banyak, Bro. Ada 4 titik, Bro. Ada 4 strip. Banyak lah. Cukup lah buat ke Amerika mah ini. Gua pulang kampung. Gaya Amerika. Kita starter dikit ya. Bro, nggak hidup. Oh, hidup, bro. Nah, ini suara yang sekarang seperti ini, Bro. Dia mintanya adem lagi dari ini. Tapi biar gua nggak bingung, gimana ya, Bro? Gua rendam dulu aja pakai air kulkas sekali ya. Terus gua keluarin lagi, langsung gua pasang ya. Jadi gua nggak kerja, cuma beli batu es aja. Gua selamat ya, dapat duit ya. Curang aja. Oke, dicurangin dulu dikit yuk. Sebelum gua lanjut videonya, kalian sobrek dulu ya. Oke, bye-bye. Nggak diterusin, Bro. Udah, Del, matiin, bongkar, Del. Kita bongkar dulu ya. Sambil nunggu bongkar, kalian bisa berdoa sejenak. Bantu gua biar suara yang gua kerjakan hari ini dan apa yang kita lakukan bersama hari ini bisa bermanfaat, baik bagi kita ataupun orang lain. Oke, titip salam ya, Bro, buat keluarga semua ya. Mudah-mudahan sehat. Amin. Dibongkar dulu ya, Bro ya. Udah dibuka, Del? Oh, mana saringan namanya? Gaspolnya masih ada? Ini udah dibuang. Udah dibuang? Oh, ini saringannya nih? Bro, ini saringannya ya. Kita lihat dalamnya aja, Bro. Dalamnya udah kopong ya, Bro. Nah, ini dalamannya kopong ya. Oke, dalaman kopong, saringan lagi dilas ya tuh ya. Saringan lagi dilas, ketinggalan dikit, Bro. Dicegat sama anak CBR tadi, diajak ngobrol dulu, diajak curhat. Nah, ini kayak gini ya. Ujungnya kayak gini, jadi gua buatin saringan. Kayaknya ketoknya kenceng amat ya si Mamang. Dan ini lagi buletin saringan ya. Bro, salah informasi, Bro. Setelah tadi dicobain dan gua ngobrol sama CBR 250 ya, ini cobain tadi jadi, cuma ternyata dia bukan mau alis, Bro, dia mau lebih teriak dari yang pertama. Jadi ini ganti saringan yang kedua kali ya. Saringan yang pertamanya tadi masih gua bikin alus, tapi malah dia pelengaplong. Oh, ini kayak ada kurang. Taunya dia maunya lebih ngeblar, Bro, dari yang pertama. Seperti itu. Dan ini udah gua buatkan yang kedua kali nih ya, dimana yang pertama lebih halus dari yang ini tadi ya, cuma nggak diterima karena ternyata dia mintanya lebih teriak dari yang pertama, dari yang sebelum gua ganti saringannya. Dan kali ini udah gua buatkan ya saringannya kayak gini. Kita akan tes lagi ya, Bro, yang ngetesan kedua kali nih. Pengetesan yang kedua kali ya, dimana yang tadi nggak gua suguhin, Bro, karena masih diskusi sama keinginannya dari CBR 250. Oh, maunya teriak dia kayaknya. Ah, balik dan di depan gua, Bro. Tanda dulu. Udah yakin nih, begini. Kurang teriak ini mah, bukan mau ngepas Adam, mau jok. Ini yang kedua kali diterima, Bro. Coba ini, Bro.
Nah, tuh bro. Ini agak lebih teriak dari yang tadi, yang pertama dia datang ya. Bahkan tadi gue buatkan, tapi gue ganti saringannya. Terus yang pertama tadi dia nggak seneng. Taunya pas beberapa kali diskusi sama Kodel, ternyata yang disenangin dia mau teriak, bro. Jadi langsamnya kayak gini ya. Ntar dulu, bro. Nah ini, bro, gue balik dulu, bro. Bawahnya adem, digebernya baru ngebacot ya. Hasil akhirnya berhasil, dan sekarang gua tinggal apa lagi ya, tinggal ya mungkin finishing aja ya, pembersihan, karena ini ada kerak-keraknya bro kayak gini ya. Jadi mungkin di lap-lap atau di apalah, atau gua baca-bacain mantra ya biar hasilnya lebih sempurna, atau di gimanain. Oke, hasil yang diminta seperti ini, jadi udah jadi ini bro. Ternyata dia mau lebih teriak dari yang pertama ya, kayak gini bro. Cuma tadinya minta halus, tadi bikinin lebih halus, malah dia gak mau. Taunya kayak gini ya, mau yang dia mau inginin. Oke, alhamdulillah requestan sudah selesai dari Vario 150. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat gua, uang yang gua gunain atau yang bayaran dia ya. Oke bro, pamit undur. Oke, cukup sekian dan terima kasih.